Memberi itu seperti sebuah investasi kekal. Memang tidak sama seperti waktu kita menabung di bank, langsung kita melihat bunganya. Memberi itu punya dampak yang luar biasa, saudaraku. Siapa saya hari ini adalah hasil dari pemberian-pemberian orang-orang yang mau menginvestkan hidupnya, waktunya, bahkan uangnya dalam hidup saya. Ada satu orang yang saya tidak akan pernah lupa, yaitu Bapak Ralph Morris Devon, yang dia telah memberikan sponsor pada waktu saya ada di sekolah Alkitab. Orang ini tidak pernah memberitahu sampai saya mau tamat dari sekolah Alkitab, baru saya tahu bahwa Ralph Morris Devon adalah orang yang mensponsori saya. Saudaraku, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan akan punya nilai kekal, karena pemberian adalah investasi yang akan dikenang sepanjang masa.